Sejumlah anak muda Jambi memamerkan berbagai foto-foto bertemakan human interest di Gentala Arash. Foto-foto yang dipamerkan ini berceritakan tentang aktivitas dan budaya masyarakat Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEKTV sudah beralih ke siaran digital, dan JEKTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEKTV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEKTV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEKTV, inspirasi kita. Beginilah suasana pameran foto yang dilakukan oleh sejumlah anak muda yang ada di Kota Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan di pelataran Gentala Arash. Dedi Masriono, salah satu penggagas ide pameran foto ini, menyampaikan bahwa awalnya kegiatan ini bermula dari pertemuan antara dirinya dan rekan-rekannya yang memiliki hobi dengan dunia fotografi, dan kemudian dari hal tersebut muncul gagasan untuk membuat kegiatan untuk memajang foto agar masyarakat bisa menikmati keindahan dan cerita dari foto-foto tersebut. Namun sayangnya, Dedi mengatakan, saat ini minat masyarakat dalam bidang fotografi masih terbilang rendah, sehingga dirinya berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk dapat mengeksplor foto yang dimiliki bersama-sama. Kalau ide gagasan, kita awalnya dari sekedar ngopi. Target pasar kita sebagai ajang silaturahmi antar fotografi dasarnya. Nah, terus ini kebetulan kegiatan di outdoor dan posisinya di seberang, tetap butuh volunteer kan, kerjasama, jadi sama forum mahasiswa seberang. Nah, untuk majang foto sendiri itu masih lokal provinsi Jambi. Nah, untuk temanya masih bebas, kita bebaskan karena ini perdana kan, untuk pameran foto kolektif itu perdana kan. Sandi, JEKTV, melaporkan.